Tadi terus sih, terus udah masuk sih. Antara yang nanti di ini masuk. Yang ke depan-depan. Kasih yang matanya perisi. Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022. Seorang warga di Kampung Rawa, Gang Damai, 004-009, Kel. Grogol Utara, Kec, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan melaporkan bahwa hewan peliharaannya yaitu buaya sudah tidak dapat dirawat. Ia menghubungi petugas Resius Sektor I Kebayoran Lama agar bisa mengevakuasinya. Kemudian 4 personil diluncurkan menuju lokasi. Evakuasi mulai dilakukan pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi pada hewan berjenis buaya muara itu pun dinyatakan selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Buaya muara tersebut diperkirakan berusia kurang lebih 10 tahun. Hewan tersebut juga memiliki bobot kurang lebih 25 kg dan panjangnya sekitar 1,5 meter. Selanjutnya, buaya muara akan diserahkan kepada komunitas pecinta reptil. Tadi, terus sih, udah masuk sih. Antara yang nanti di ini masuk. Yang ke depan-depan. Kasih yang matanya perisi. Berat ya. Ram kan tadi mau kita kalau giginya di potong-potong. Kata gua masih bang, yang depan-depan bang. Siapa yang mau motong? Cacat nih kakinya.